Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Candidates Komputer. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menarik saldo di aplikasi Snap Video. Ini buat pemula ya, dan ini merupakan tutorial terbaru di tahun 2022 ini, teman-teman. Nah, oke, buat teman-teman yang saat ini sedang ingin mencari atau mendapatkan uang dari aplikasi Snap Video, simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut kepada videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, mungkin banyak ya di luar sana itu yang masih meragukan bahwasanya aplikasi Snap Video ini masih berbayar ataupun penghasilannya kecil gitu ya. Ternyata teman-teman, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, saya sendiri itu bisa menarik saldo Snap Video ini 1 juta per hari, teman-teman. Dan terkadang 2 juta dan terkadang 1 juta itu 2 hari sekali. Nah, ini teman-teman ya bisa Anda lihat di aplikasi Snap Videonya. Ini kita masuk ke bagian tab penghasilan. Bisa klik ke ikon kuning ya. Nah, di sini teman-teman ya, koinnya ada 8 juta, kemudian cashnya ada 2 juta. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan ini ya 2 juta ya. Nah, jadi semua penghasilan ya yang dihasilkan dari Snap Video ini, baik nonton video ataupun mengundang teman, itu awalnya akan menjadi koin terlebih dahulu ya. Kemudian nanti koin ini akan ditukar secara otomatis menjadi saldo, dan ketika itu sudah menjadi saldo maka Anda bisa menariknya kapan saja. Ya, untuk menarik saldo di aplikasi Snap Video ya, secara berurutan tutorialnya adalah silakan Anda buka Snap Video, kemudian klik ikon kuning di sini. Nah, oke teman-teman, di sini ya, ini ada koin dan ini ada cash. Ini yang bisa kita tarik menjadi cash ya, maksudnya menjadi uang tunai nanti, itu adalah yang cash ini, teman-teman. Ini adalah saldo ya, artinya jadi koin ini akan ditukar secara otomatis menjadi saldo. Nah, untuk menariknya tinggal Anda klik. Nah, kemudian di sini teman-teman Anda tinggal pilih ya nominal berapa yang akan Anda tarik. Jadi nominal 8.000 sampai 1 juta. Nah, kalau misalkan saldonya 2 juta itu berarti Anda bisa menarik 1 juta. Nah, kemudian setelah Anda memilih nominal lalu klik di withdraw. Oke, nah di sini teman-teman ada 4 pilihan untuk metode penarikannya. Bisa ke Dana, bisa ke GoPay, bisa ke OVO, bisa ke Shopee Pay. Nah, untuk Shopee Pay ini belum saya hubungkan ya, karena saya biasanya hanya 3 ini, Dana, GoPay, dan OVO. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan menarik ke GoPay. Dan kebetulan ini adalah nomornya, di nomor HP saya yang satunya ya. Tetapi ini kalau misalkan kita menarik sukses, teman-teman nanti akan ada konfirmasi. Oke, cara menarik tinggal Anda klik di bagian sini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman saluran pencairan. Nah, tinggal Anda klik konfirmasi. Nah, ini penarikan berhasil, teman-teman. Penarikan Anda sedang diproses dalam waktu 3-5 hari kerja. Tapi ini teman-teman ya, ini sudah langsung masuk ya. Kita cek ya di HP saya yang satunya ini. Nah, di baru muncul notifikasi dari GoPay-nya ya, 998, jadi ongkosnya memang 2.500, teman-teman ya. Jadi itu kita cek di GoPay-nya benar masuk apa enggak. Oke ya, di sini udah masuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi simple banget untuk penarikannya ya. Jadi kalau sudah menarik nanti saldonya akan berkurang. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini. Simple banget dan ini masih terbukti banget teman-teman, jadi jangan meragukan teman-teman ya. Anda kalau maksimal di aplikasi Snap Video ini bisa narik 1 juta per hari ya. Jadi penghasilan yang sangat fantastis ya dari sebuah aplikasi penghasil uang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.